Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma alam anna hadhihi al-aqabata allati hiya aqabatul ilmi aqabatun ka'udun walakin biha yunalul matlubu wal maqsudu wa naf'uha kasirun wa qat'uha shadidun wa khataruha 'azimun kam man 'adala anha fadalla wa kam man salakaha fazalla wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun wa kam min ha'irin munqati'un wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin wa akharu mutaraddidun fiha 70 sanatan wal amru kulluhu biyadillah. Alhamdulillah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya sebenarnya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 37. Muka surat 37. Sebab saya dah tak bawa kitab, bawa iPad. Jadi dalam iPad ni, versi yang berbeza. Versi yang bahasa Arab saja. Jadi insyaAllah kupasannya tu tidak lari daripada maksud. Cuma bahasa yang digunakan tu mungkin ada sedikit-sedikit berbeza ya, dengan bahasa yang digunakan dalam terjemahan. Kemudian daripada telah diterangkan tentang kelebihan ilmu, ketahuilah bahawa ini adalah aqabah, ya, dakian yang merupakan dinamakan sebagai aqabatul ilmi, ya, dakian ilmu. Dan ia adalah satu dakian yang sukar, yang payah. Ya. Ha, ilmu ni satu benda yang berat. Jadi sebab itu tidak semua orang berminat untuk menuntut ilmu.
Kadang-kadang rasa lebih selesa kalau tak tahu. Berada dalam kejahilan tu rasanya lebih relax. Ya. Senang tak tahu. Akan tetapi walaupun susah, dengan dakian ilmu inilah akan dapat dicapai apa yang dituntut dan apa yang dituju. Apa yang kita tuntut dan apa yang kita tuju adalah ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, kamulah tujuanku dan ridhamu lah yang menjadi tuntutanku. Ya, kadang-kadang ya, ada orang bermunajat begitu. Atau jadikan amalan harian dia. Supaya dia tidak lari daripada tujuan. Ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan dunia ni disibukkan dengan urusan lain, maka sudah lari daripada nak dapat ridha Allah, kita jadi sibuk dengan nak dapat ridha manusia. Sedangkan ridha nas rayatun la tudrak. Nak dapat ridha manusia ni adalah satu cita-cita yang tak akan dapat dicapai. Macam mana kita buat pun, pasti ada manusia yang tak suka, tak redha dengan kita. Paling mudah pemikiran kita, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, Habibullah, kekasih Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pun ada yang benci kepada baginda. Ada yang nak bunuh baginda. Zaman sekarang ni bahkan ada yang masih menghina baginda SAW. Itu sebaik-baik manusia. Apatah lagi yang macam kita ni penuh dengan pelbagai kekurangan, penuh dengan kesilapan dan sebagainya. Maka lebih baiklah kita itu memfokus kepada sesuatu yang kita boleh capai, iaitu ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dicapai. Dan ridha Allah juga ada kaitan dengan hubungan sesama manusia. Kita kena jaga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, wa hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga manfaat daripada dakian ilmu ni kasir, ya, banyak. Waqad uha syadid, tapi nak melintasi dakian ilmu ni sangat dahsyat, ya, cabaran dia. Wa khataruha azimun, dan bahaya yang kita akan depani kalau menetasi dakian ilmu ni besar. Besar bahaya dan risiko dia. Maka betapa ramai orang yang berpaling daripada dakian ilmu ni. Bahkan ada orang yang istilah kita sekarang ni nak hijrah. Ya. Satu masa dahulu mungkin dia sibuk dengan hiburan, mungkin dia sibuk dengan sukan, mungkin dia sibuk dengan perkara-perkara dunia. Lalu dia nak berubah ke arah agama. Ada juga sebahagian terus pergi ke pentas ceramah, terus bercakap, terus berkomen dan sebagainya, tapi tidak menuntut ilmu. Apa natijah dia? Fadalla. Lalu dia jadi sesat. Ya. Kerana ilmu ni panduan. Tak ada panduan jadi sesat. Itu satu, dia tak mau. Menuntut ilmu ni bagi dia payah, amal terus. Beramal terus, berdakwah terus, berjuang terus. Tak payah tuntut ilmu. Ataupun betapa ramai daripada yang telah menjalani dakian ilmu ni, tapi tergelincir. Dah lari daripada tujuan asal menuntut ilmu untuk dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya untuk dapatkan habuan dunia ataupun salah faham ilmu. Ilmu tu diajar oleh para ulama, lain maksud dia. Dia faham lain. Ulama ajar baik dan buruk daripada Allah Taala. Betul lah tu. Itu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itu daripada hadis Nabi SAW, antuk min nabi qadari khairihi wa syarri. Salah satu yang dikatakan iman itu bahawa kamu beriman dengan takdir Allah baik dan buruk. Lalu dia tergelincir, dia menyalah-nyalahkan takdir. Dia kata Allah yang takdirkan dia jadi jahat. Ya. Allah yang takdirkan dia tak solat. Dia tergelincir. Ada ilmu, tergelincir. Dia belajar ilmu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidaklah memasukkan seorang daripada kamu itu ke dalam syurga oleh amalan dia. Jadi amalan, bukan amalan kita yang memasukkan kita dalam syurga. Habis itu apa yang memasukkan kita dalam syurga? Itu ya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bila dengar Nabi SAW bagi tahu macam tu, sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Mungkin sahabat fikir kalau amalan-amalan kami ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kecacatan,
tak layaklah nak memasukkan kami dalam syurga, logiklah. Tapi kamu pun wahai Rasulullah takkan tak boleh masuk dengan amalan soleh kamu. Nabi SAW menjawab, wala ana. Aku juga tidak akan masuk syurga dengan amalanku, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Maknanya kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya. Betul lah tu ilmu tu. Tapi dia tergelincir, tak beramal dia. Ya. Sebab dia kata bukan amalan yang memasukkan dalam syurga. Padahal kita beramal itu kerana Allah suruh. Kerana patuh kepada Allah. Adapun masuk syurga atau tidak itu urusan Allah. Namun rahmat Allah. Itu namanya zallah. Tergelincir. Bahkan dahulu ada orang yang menuntut ilmu dengan tabi'in yang soleh, iaitu Al-Imam Hasanul Basri, ulama besar, murid kepada sahabat Nabi Al-Imam Hasanul Basri. Tapi tergelincir dia dalam bab akidah. Lalu dia membentuk satu kumpulan namanya kumpulan Mu'tazilah. Jadi pengasas ajaran Mu'tazilah ni murid kepada ulama besar. Maksudnya dia menuntut ilmu. Dia mengaji. Orang-orang Mu'tazilah ni bukan orang jahil. Ya, orang-orang yang banyak ilmu tapi zallah, tergelincir. Dan betapa ramai daripada orang yang duduk dalam bab ilmu ni dalam keadaan tak tahu apa, blur, ya, kehairanan. Dia rasa hairan, dia rasa keliru, lagi dia belajar, dia lagi confused. Ya. Ada orang macam tu. Dulu masa dia jahil, okey sikit. Ya. Bila dia belajar ilmu, ya, yang ni tak betul, yang ni sesat, yang ni apa, ya, dia jadi bingung. Dan akhirnya betapa ramai daripada yang kebingungan tadi, dia give up. Elok masa aku jahil lah senang. Belajar ilmu ni, ustaz ni kata ni bid'ah, ustaz ni kata ni sunnah, ustaz ni kata ni syirik, ustaz ni kata ni okey. Ya. Aku macam dulu je lah main gitar tu senang. Ya, pening-pening kepala, enjoy. Ya. Menuntut ilmu ni jadi bingung kan tadi. Dan betapa ramai daripada yang salik yang menjalani jalan ilmu ini, Allah kurniakan dalam tempoh yang singkat dia jadi alim. Allah bukakan kepada dia, tak lama jadi alim. Bahkan setengah tu baru masuk Islam. Kita kata mu'allaf. Ya. Dia masuk Islam, dia menuntut ilmu 4-5 tahun, masya-Allah tabarakallah ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Dan ada pula yang menjalani jalan ilmu, duk pimai-pimai tentang tu, 70 tahun, lagu tu, bolehlah buat pakai sendiri. Ha. Tapi nak jadi alim betul-betul tak? Tapi macam mana tu? Wal amru kulluhu biyadillah. Hakikatnya, segala-galanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dalam kita tahu bahawa menuntut ilmu ni wajib, jangan kita lupa bahawa yang mengurniakan itu adalah Allah. Jadi awal lagi kita nak menuntut ilmu, kita minta kepada Allah SWT kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saya selalu baca sebelum kuliah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa yang Engkau telah ajar kepada kami. Kita ni ada ilmu. Tak banyaklah, sikit-sikitlah. Pun kita nak ilmu yang sikit tu Allah beri manfaat kepada kita. Ya, ilmu yang sedikit tu menjadi bermanfaat. Dan ajarlah kepada kami ilmu yang membawa manfaat kepada kami. Sebab kita tak nak ilmu tu nanti menjadi pendakwa raya yang mendakwa kita di hari akhirat. Kita nak ilmu tu menjadi peguam bela yang membela kita di hari akhirat. Qala rahimahullah ta'ala amma naf'uhu fa'ala ma zakarna min syiddatil hajati lil abdi ilaihi wa bina'i amri al-ibadati kullihi alaihi la siyama ilmu tauhida ilmu tauhidi wa ilmu sir. Adapun manfaatnya, yakni manfaat ilmu ni, sebagaimana yang kami telah sebutkan, kerana datang daripada berhajatnya seorang hamba tu kepada ilmu. Dia nak melangkah, langkah kehidupan dia ni, dia berhajat sangat kepada ilmu. Dan terbinanya urusan ibadah, kesemuanya terbina atas ilmu.
wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima. Padahal ibadah tu tujuan kita ni di dunia ni diciptakan oleh Allah supaya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadah kepada kami. Ibadah terbina atas ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan juga ilmu sir, iaitu ilmu tasawuf. Imam Ghazali tak namakan ilmu tasawuf, Imam Ghazali namakan ilmu sir. Kalau terjemahkan sir dalam bahasa Melayu, maknanya ilmu rahsia. Kok rahsia, macam mana nak belajar? Kata rahsia, macam mana nak belajar? Bukan. Bukan maksud ilmu rahsia itu ilmu yang tak boleh diajar. Ilmu rahsia, ilmu tentang urusan hati. Ya, sifat-sifat hati. Amalan-amalan hati. Hati kita ni beramal. Orang tak nampak, tapi kita ikhlas. Itu amalan soleh di sisi Allah. Orang tak nampak, tapi ada hasad. Itu amal yang buruk di sisi Allah Ta'ala. Maka dinamakan ilmu sir, kerana itu ilmu membincangkan perkara yang tersembunyi dalam hati seseorang. Jadi dua ni penting. Kalau tauhid rosak, maka amallah macam mana pun sia-sia. Demikian, kalau hati itu bergelumang dengan pelbagai maksiat batin, juga tidak diterima. Ya. Misal, orang tu solat, sama solat. Dua-duanya elok, zahirnya, bacaannya bagus, pergerakannya bagus. Ya. Seorang ada amal ikhlas dalam hati dia. Seorang lagi ada riak. Sama-sama solat. Yang dapat pahala hanya yang ikhlas. Sebab manusia bagi manusia selesai. Kita dah tak boleh kacau, dia dah solat dah. Jangan kita nak cek pula, kau ni sebenarnya solat ikhlas tak tadi? Bukan kerja kita. Akan tetapi Allah melihat. Maka Allah memberi pahala, mengambil kira juga amalan hati tadi. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak bagi. Jadi dua ilmu ni kata Imam Ghazali penting. Ilmu tauhid, biar benar-benar mantap, jangan ada sebarang bid'ah dalam tauhid. Sekarang orang kadang kecoh benda-benda yang tak sepatut kecoh. Ya. Ustaz Don kena gam pula. Itu hari gam tak lekat. Ini pakai gam apa, gam gajah ke, gam apa katanya. Ya, tak mahu dah. Apa besar isu dia? Ustaz Don ni masa tu kan berprogram dengan Ustaz Kazim. Jadi Ustaz Don ni beranggapan Ustaz Kazim ni salah seorang ulama. Jadi nak beritahu dia tentang kelebihan ulama, kelebihan ilmu ni, katanya ada ulama tulis dalam kitab bahawa memandang ke wajah orang alim tu lebih baik daripada bersedekah 1,000 ekor kuda yang nak dibuat perang fisabilillah. Ya, sedekah 1 ekor unta untuk fisabilillah pun dah besar pahala dia. Apatah lagi sedekah 1,000 ekor unta. Tetapi memandang ke wajah orang alim, tapi dengan pandangan kasih sayang lah. Ada orang pandang orang alim dengan pandangan kebencian, itu tak ada apa faedah. Ya. Meluat aku orang ni, semua benda tak betul. Ya. Dah dia alim, dia beritahulah benda yang tak betul. Ya, kamu marah dan apa. Ya. Tapi dia mandang ni dengan pandangan kasih sayang. Jadi kata ulama, itu lebih baik daripada sedekah 1,000 ekor unta, kecoh. Oh kecoh. Kena gam ni. Dan memang betul lah ada dalam kitab. Memang betul lah yang tulis tu ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama Nusantara yang besar. Lainlah kalau Ustaz Don kata Nabi SAW bersabda, padahal tak ada hadis macam tu. Ya. Itu pun kalau muta'amidan, kalau dia sengaja. Kalau dia tersilap, itu dimaafkan. Habis yang kata Allah ada tangan, ada kaki, ada betis, itu tak ada masalah. Allah tu alam ghaib, itu okey. Yang salah guna kedudukan untuk dapat suapan sampai juta-juta sampai SPM angkat, siasat tu itu okey. Itu yang lebih besar. Ya, benda yang tak apa, betul. Benda maknanya betul bahawa ilmu tu penting dalam agama kita. Orang berilmu tu mulia. Dalam hadis Nabi SAW, bandingan orang alim dengan orang jahil,
adalah seperti aku dan orang yang paling rendah di kalangan umatku. Maknanya kelebihan orang alim itu memang sabit dalam Quran hadis. Cuma ulama' nak describe kelebihan orang alim itu, begitulah kata ulama'. Dan Ustaz John kata, ulama' sebut dalam kitab. Dan memang ada. So, apa masalah? Tapi mungkin ada orang kurang senang lah dengan populariti dia. Ya? Soalnya hatilah. Dahlah popular, tak saliran pula. Ya? Jadi eloknya dikeluarkanlah, letak orang yang saliran. Begitu barangkali. Kalau tak, kenapa nak kecoh benda macam tu? Ya. Padahal benda-benda yang merosakkan akidah, benda-benda yang merosakkan umat, rasuah tu merosakkan. Pula kalau guna kedudukan agama untuk rasuah, lagi rosak. Ya. Kalau guna kedudukan dunia untuk rasuah pun dah haram. Apatah lagi guna kedudukan agama untuk ambil rasuah, itu lebih parah lagi. Itulah namanya penunggang agama. Kita sedap kata ke orang penunggang agama, ya, tiba-tiba kita buat macam itu. Jadi, kena tahulah, apakah yang menjadi kepentingan di dalam agama kita ni apa? Tauhid bagi betul. Jangan ada tauhid-tauhid yang mu'tazilahnya, yang jabariyahnya, yang qadariyahnya, yang musyabbihahnya. Ya, ini yang kena pantau. Bukan hanya kerana petik kalam ulama dalam kitab terus nak digam. Kalau salah kita tegur. Saya pernah tegur Ustaz Don. Ada satu fakta saya tengok tak tepat. Iaitu beliau mengatakan bahawa orang yang mati kerana COVID-19 tu tak dimandikan kerana mereka tu mati syahid. Jadi saya ada tegur juga sebab bukan kerana itu. Paling-paling mereka syahid akhirat. Bukan syahid dunia. Syahid makrakah, syahid peperangan tu tak dimandikan. Tapi kalau yang dikatakan syahid kerana terbakar ke kerana apa ke, ya, itu syahid akhirat. Kalau tak dimandikan bukan kerana syahid. Kerana masyakah. Kerana boleh datang mudarat. Dan sebagainya. Tak ada masalah kita tegur. Tapi kita tegur dengan niat supaya dia boleh perbetulkan. Sebab dia orang popular. Kesilapan orang popular dengan orang yang tak popular ni tak sama. Orang yang popular bila dia silap, boleh tersilap dengan kesilapan itu ramai orang lain. Tapi kalau orang tu tak popular, dia silap seorang-seorang je lah. Tak ada masalah, tegur lah. Bukan kita kata dia perfect. Tapi kalau dengan nak menjatuhkan, melabelkan, mencerca, memaki hamun, itu bukan akhlak Islam. Qala rahimallahu ta'ala falaqad ruwiya anna Allah ta'ala awha ila Dawud alaihi salam faqal ya Dawud ta'allam bil ilma nafi'a qala ilahi. Ni nak kena gam pula saya. Ni riwayat ni tak sahih. Kita baca apa yang Imam Ghazali tu ni. Dan Imam Ghazali pun menggunakan istilah ruwiya. Ruwiya ni makna ada diriwayatkan. Maknanya menunjukkan taklah mesti riwayat itu kuat. Bahawa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Allah berfirman, wahai Daud, belajarlah ilmu yang bermanfaat. Qala ilahi wa mal ilmun nafi'. Lalu dijawab oleh Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, apakah dia ilmu yang bermanfaat itu? Qala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala kudrati ala kulli syai fa inna hadha huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Jadi kuat tak kuat riwayat ni dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk menerangkan kepentingan ilmu yang bermanfaat. Dari segi yang sahihnya memang Nabi SAW berdoa mohon lindung daripada ilmu yang tak bawa manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon lindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu tu kena bermanfaat.
Jadi itu poin di sini. Wahai Daud, hendaklah kamu mempelajari ilmu yang bermanfaat, lalu ditanya oleh Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, apakah dia ilmu yang bermanfaat? Lalu dijawab, bahawa kamu itu kenal akan keagunganku, akan kebesaranku, akan kehebatanku, akan kesempurnaan kekuasaanku atas segala sesuatu. Ini kan ilmu tauhid dan ilmu makrifah ni. Jadi manusia ni memang dia kena beramal. Tapi macam yang disebut dalam hadis, amalan manusia ni takat mana? Ya, akhirnya kamu masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana kamu nak dapat rahmat Allah? Kamu tak kenal Allah pun. Ya. Kamu tak tahu pun bahawa segala-galanya adalah kuasa Allah. Kamu tak tahu bahawa Allah itulah yang maha agung. Kamu hanya lihat kepada makhluk. Jadi ilmu makrifatullah ini yang dinamakan oleh ulama sebagai ilmu tauhid. Yang dinamakan oleh ulama sebagai ilmu tasawuf. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kerana kalau kamu terlanjur buat dosa pun, pasti kamu akan taubat. Sebab kamu kenal Allah. Tapi kalau kamu tak kenal Allah, zahir kamu sedang buat taat, kamu sedang bermaksiat. Kerana ujub kamu, kerana riak kamu, kerana takabur kamu, kamu solat, ya tapi kamu riak. Ya, kamu sedekah tapi kamu ujub. Ya. Tapi orang itu, kalau dia ada makrifatullah, tiba-tiba tergelincir di dalam maksiat sebab dia tidak maksum, pasti segera menarik dia kepada taubat. Pasti menarik dia pada menyesal, sedih, menangis, merintih. Maka itu menjadi satu kebaikan. Maksiat tetap maksiat. Tapi taubat yang datang selepas maksiat itu adalah satu yang perkara yang berpahala. Satu perkara yang Allah jadikan sebab kasih Allah. Bukan maksiat tadi. Bila dia bertaubat daripada maksiat, Allah berfirman apa? Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhir. Allah kasih pada orang yang suka bertaubat. Bukan Allah kasih pada orang yang tak pernah buat dosa. Yang tak berdosa dia pada Nabi lah. Para Rasul lah alaihi wassalatu wassalam. Lain daripada itu berdosa. Maka Allah tak sebut Allah kasih kepada orang yang tak pernah buat dosa. Tak ada. Tapi Allah kasih kepada orang yang suka bertaubat. Maka inilah yang akan membawa kamu hampir kepadaku. Wa an Ali karamallahu wajha annahu qala, daripada Sayyidina Ali, moga-moga Allah Taala memuliakan dia. Ada orang kata kalau karamallahu wajha ni Syiah. Ya, kita ahli sunnah tolak Syiah. Bahkan bagi kita Syiah ni lebih sesat lagi daripada Wahabi. Orang kata Wahabi tak betul, Wahabi tak betul, ya, tapi yang lagi tak betul pada Wahabi tu Syiah. Tapi janganlah kamu yang bukan-bukan pun kamu bantai Syiah juga. Ha, ni Tongkat Ali, Kacip Fatimah ni semua ni pengaruh Syiah. Ya ilah ya Allah. Apa kemasalahan dengan Tongkat Ali tu? Syiah pun tak kenal Tongkat Ali tu. Ya. Apa kemasalahan dengan Kacip Fatimah? Tu nama Ali, nama Fatimah habis. Tak boleh namakan Ali. Tak boleh muliakan Sayyidina Ali. Tak boleh muliakan Sayyidina Fatimah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau kena memuliakan Ahlul Bait itu Syiah, aku rela jadi Syiah. Bukan maksudnya mengiyakan kesesatan Syiah. Syiah yang membenci para sahabat, kita tolak. Sikap macam itu. Yang menghalalkan nikah mut'ah. Yang menghalalkan taqiyah berpura-pura. Tapi kalau setakat memuliakan Sayyidina Ali, itu kan ahli sunnah. Apa ahli sunnah hajar sebagai binti Sina Ali? Kan tak ada. Jadi boleh sebut karamallah wajhah, boleh sebut radiyallahu ta'ala anhu pun boleh. Kerana kedua-duanya itu doa yang layak bagi sahabat Nabi yang mulia. Apa kata Sina Ali radiyallahu ta'ala anhu? Qala ma yasuruni an law mittu tiflan wa udkhiltul jannata walam akbar fa'arifa rabbi fa'inna a'laman nasi billahi ashadduhum lahu khasyatan wa aksaruhum ibadatan wa ahsanuhum fillahi nasihatan.
Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa tidaklah menggembirakan aku kalau aku ni meninggal dalam keadaan aku masih kanak-kanak lalu aku masuk syurga. Ha, kan ada orang angan-angan macam tu. Bagus juga kalau aku mati awal dulu. Ya. Tak adalah aku terlanjur buat dosa ini, buat dosa itu. Karena mati masa budak-budak kan senang. Ya, masuk syurga terus. Ya. Jadi tidak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan dia lebih suka bahawa aku itu dewasa. Lalu bila aku dewasa, aku kenal Tuhan aku. Itu lebih nikmat berbanding kecil-kecil dah meninggal masuk syurga macam itu. Ya. Kerana sesungguhnya orang yang paling kenal dengan Allah Ta'ala adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ini yang macam-macam mengaku wali dan sebagainya. Wali macam mana tak takut kepada Allah? Bahawa bukti tak takut berbohong. Apa bukti tak takut buat maksiat? Apa bukti tak takut tak solat? Ada pula wali Allah tak solat. Tetapi dah sampai makam tinggi macam tu. Orang kata kalau dah tinggi makam dia tak payah solat. Betul lah bang, tak payah tu maksudnya tak susah. Bukan tak payah mana tak perlu. Orang tu kalau makam dah tinggi tak susah dia solat. Ringan bagi dia, kita yang makam rendah ni yang solat rasa payah. Rasa berat. Itu maksud tak payah, tak berat. Bukan tak payah maksud tak perlu. Nabi SAW yang makam paling tinggi pun solat jemaah. Sampai bangun dia wafat. Ada makam kita lagi tinggi pada makam Nabi SAW sampai tak payah solat. Macam-macam lah. Ya. Tambah negara jiran kita baru ni kan ada yang cakap Arab lah macam. Itu Arab apa macam tu? Arab maklum barangkali. Tapi biarlah kita muliakan yang jelas mulia. Mana nak tahu mulia? Iaitu khasyah. Orangnya takut kepada Allah. Lagi, aksaruhum ibadatan, yang paling banyak buat ibadah. Wa ahsanuhum fillahi nasihatan, yang paling cantik pada Allah Ta'ala tu nasihat. Maknanya, dia ni ikhlas betul. Kalau dinasihat orang pun kerana Allah. Bukan nasihat tu kerana nak mengaibkan. Bukan nasihat tu kerana nak menjatuhkan. Tapi kerana Allah Ta'ala. Wa amma shiddatuha fa'budul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi. Adapun payahnya dakian ilmu ini, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam diri kamu itu untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini penyakit menuntut ilmu ni, tak ikhlas. Mana kita heran kenapa orang zaman dahulu ilmunya tak banyak sangat tapi elok amalan dia. Ya. Tapi orang zaman sekarang masya-Allah tabarakallah, kalau kita tengok apa yang dia tahu, ya. Dengan dia ada master, dengan dia ada PhD, dengan perbincangan-perbincangan yang kita tak pernah dengar, masya-Allah. Tapi tak bawa kebaikan. Bawa perbalahan, bawa kekeliruan, bawa perpecahan. Kenapa? Dibimbangi kalau daripada awal menuntut ilmu itu bukan kerana Allah. Mungkin kerana nak berdebat. Mungkin kerana nak supaya orang kenal. Waliyakuni talabu talabadi rayatin la talabari wayatin. Maka jadikanlah menuntut ilmu itu menuntut faham. Bukan menuntut semata-mata riwayat. Qala fulan, qala fulan. Ya. Ulama' ni kata macam ini. Qaul ni kata macam ini. Masya Allah hebat. Dalam masalah ni ada 7 pandangan tuan-tuan. Masya Allah. Kita satu pandangan pun tak tahu. Dia sampai 7 pandangan dia ingat. Ya. Bukan salah, tak salah. Ada orang Allah kurniakan kekuatan ingatan bagus. Tapi bukan itu tujuan. Tujuannya supaya dia faham. Dia bawa lah berapa pendapat pun dalam satu masalah tasawuf. Dalam bab ikhlas ni tuan-tuan. Ulama' mentakrifkan ikhlas dengan 21 takrif. Misalnya, Masya Allah, bilang satu-satu. Ikhlas apa pun tak ada. Lebih baik yang dia pun tak faham apa takrif ikhlas, yang dia tahu ikhlas itu buat kerana Allah lah. Satu tu yang dia tahu. Tapi ikhlas sungguh dia. Dia faham. Bahawa ikhlas tu dah tak pandang dah pada selain daripada Allah Ta'ala. Orang nak kata apa pun, aku buat apa yang Allah suruh. Misalnya, waman talabuhu
faman talabahu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Ini amaran ya. Dan ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu supaya dapat dia memalingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia memandang kepada dia. Dengan sebab dia ada ilmu, ya, jadi popular. Orang pakat tengok kat dia. Dan supaya dia boleh duduk dengan para pemimpin. Sebab dia di title dia tu ulama, maka dijemputlah dia majlis-majlis dengan pemimpin. Wa yubahi bihi nuzara. Jadi dengan ada ilmu tu bolehlah dia berbangga dengan orang lain yang juga ada ilmu. Boleh sembang lah. Kalau tak, kita tak tahu apa yang ulama-ulama dia bincang. Mujurlah aku tu ada ilmu, boleh duduk sembang sekali. Itu maksudnya. Bangga dia. Ataupun memancing dengan ilmu itu akan habuan dunia. Perhati ya. Pertama, menuntut ilmu supaya orang puji kepada dia. Orang memandang kepada dia. Yang kedua, dapat bergaul dengan orang yang berkuasa. Ketiga, dapat berbangga dengan orang-orang alim. Ataupun dapat dia tu habuan dunia. Maka fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasiratun. Maka ketahuilah perniagaan dia itu adalah perniagaan yang rosak. Dan kontrak dia itu kontrak yang rugi. Zahir dah nampak baik. Menuntut ilmu agama. Hakikatnya rugi. Cuba lihat amaran daripada Nabi SAW. Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama'a au liyumariya bihis sufaha'a au liyaslifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar wal iyazu billah. Kadang-kadang orang cepat dia menuntut, oleh kerana dia menuntut ilmu, dia nak menunjukkan kepada orang ramai dia tahu apa yang orang tak tahu. Barang siapa yang menuntut ilmu kerana nak berbangga dengan ilmu itu akan para ulama, atau untuk dia tu boleh mendebati dengan ilmu tu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ataupun untuk memalingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia memandang kepadanya. Apa natijah dia? Adkhalahunna. Nescaya Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Boleh berhenti dah ke? Boleh? Boleh. Jadi setakat itu insya-Allah ya, kita sambung kuliah yang akan datang dengan bulan ni unik sikit ya. Sepatutnya Jumaat ketiga, esoknya tu Sabtu ketiga. Semalam Jumaat kedua. Jadi kita bertemu kuliah Maghrib minggu depan ya insya-Allah dengan Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala. Kata-kata daripada Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar. Moga-moga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'sati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.